tepat rumah di depan kita ini. Inilah rumah yang kita tuju, salah satu rute yang akan diperpal dan berada di ujung-ujungnya ujung Desa Cendrana Baru, Dusun Tanete, namanya Taboe. Ini sangat-sangat perlu diperhatikan, walaupun jauh aksesnya sangat sulit ya, tapi sebagai enum dan sebagai tanggung jawab kita harus tetap perpal. Oke, tadi tali palip papa posoi kasih. Jadi sekitar inilah view sekitar rumah rute yang saya ingin perpal. Terima kasih Uni. Terima kasih. Akhirnya kita sampai di rute yang akan kita perpal. Oke, selamat jalan, selamat tinggal. Saatnya kita kembali. Itulah satu rute yang habis kita kunjungi. Hanya satu rute di tengah hutan belantara seperti ini. Saatnya kita kembali mendata rute yang lain. Oke, terima kasih. Intinya pada hari ini perjuangan dan perjalanan ini sangat luar biasa, sangat mengesankan, butuh perjuangan karena medan ke sini, akses ke sini itu sangat-sangat menantang. Dan satu hal lagi, harus jalan kaki, tidak bisa pakai motor. Oke, kita dalam perjalanan pulang, kita naik lagi, naik gunung lagi, nanjak lagi. Asli. Pohon besar. Habis nanjak, menurun lagi. Betul-betul perjuangan. Salah sedikit bisa-bisa tergelincir ini. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi
sekali. Kiri kanan ku melihat hutan semua. Oh, pelan-pelan ki. Mana mau hujan, pemirsa, ya Allah. Cepat, karena hujan. Berkah turun dari langit, ya Allah. Bilang pelan-pelan. Hujan sudah turun, baru kita masih jalan pulang. Ini baru setengah, kayaknya sih setengah, masih setengah jalan. Kalian bisa lihat sekeliling, masuk akal tidak ini bahwa ada ruta, satu ruta yang harus diperpal dan harus melewati hutan ini. Bukan hutan main-main, tapi hutan. Puasa yang banyak anak-anak sapi ini susi di rumah tuh kundek karena masa saya nanti drag. Raga di lembaga ini. Potong ini. Potong ini. Tahu kagak? Nah, kejajang lu. Kalau punya lain kan.